masih ramai yang meninggalkan solat. Suatu keparduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Kerana orang yang tidak solat, musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh orang yang beriman. Tetapi kita tak pandang meninggalkan solat sebagai satu jinayah. Bagi kita jinayahnya ialah isap dadah ataupun rokok dan samu. Meninggalkan solat tak ada apa. Bahkan ada orang yang dihormati walaupun dia orang yang tidak semayang. Hukumnya haram kita cium tangan orang yang tidak semayang. Tapi kita ni jahil, tidak ada ilmu. Tangan orang yang tidak semayang, dia cium. La ilaha illallah. Tok guru kita kata, baik kita cium hidung kambing daripada kita cium tangan orang yang tidak semayang. Kerana orang yang tidak semayang telah pun dijanjikan masuk neraka sakar. Allah hikayatkan dalam Quran. Malaikat bertanya, ma salakaku fi sakar? Apa sebab kamu duduk dalam api ni ramai sangat ni? Sapa berjuta-juta orang duduk di dalam api ni? Maka jawab mereka itu, lam naku minal musallin. Kami bukan penjenayah hebat. Kami bukan rompok bank. Kami bukan perogoh bersiri. Kami bukan geng mancung kepala orang. Cuma kami tidak solat. Tidak solat, tak kira. Anak raja, anak permaisuri, anak menteri, presiden dunia ni pun sekalipun, pasti Tuhan letak di dalam neraka sakar. Allahu Rabbi.